Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Ari Joran, pemancing kampung kurang gawean. Saudara channel, dimanapun Anda berada, di dunia nyata, di dunia gaib dan sekitarnya, semoga Anda sehat, saya juga sehat, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda mencari lumut yang sangat disukai ikan nila atau mujair. Jangan pernah Anda salah pilih umpan, karena umpan adalah kunci keberhasilan dan menuju target. Oke, kita simak seperti apa lumut yang paling disukai ikan nila atau mujair tersebut. Dan Anda jangan pernah salah pilih loh ya. Biasanya orang yang nggak tahu bisa salah pilih. Ini adalah ganggeng dan ini bukan lumut ini. Jangan salah pilih. Karena kunci utama adalah umpan. Kalau Anda salah umpan, besar kemungkinan Anda tidak akan pernah mendapatkan ikan. Oke, kita cari target yang lain. Dan jangan lumut ini ya. Lumut ini bukan lumut yang disukai ikan nila. Ini adalah lumut yang sudah busuk. Ini nggak bisa kita ambil ya. Ini dia udah hancur. Targetnya bukan ini. Ini adalah lumut yang sudah busuk. Oke, kita coba cari lagi. Dan ini adalah lumut juga ya, namun sedikit ini kualitasnya sedikit kurang pas ya kalau untuk ikan nila. Teksturnya sudah cukup bagus banget ini, teksturnya halus, namun di sini warnanya agak hijau kekuning-kuningan ya. Ini hijau daun, kurang sip, kita tinggalkan. Kita maju lagi. Yang ini jangan diambil. Yang ini jangan diambil ya. Ini lumut yang sudah naik ke atas ini adalah lumut yang kurang sehat atau sudah tua dan hampir membusuk. Ini akibatnya terkena terik matahari ya ini ya. Warnanya agak kuning, ini kurang bagus. Kita maju lagi sampai menemukan target. Ini juga udah hampir busuk meskipun warnanya sedikit hijau, tapi sudah di atas permukaan air. Juga tidak bagus, kita tinggal. Kita cari perbandingan lain. Ini sudah busuk semua. Maju lagi. Ini sudah sedikit bagus sih sebenarnya, bukan target kita. Nah, di sini kita sudah menemukan perbandingan ya. Sudah menemukan perbandingan. Ini sudah di atas permukaan, sudah busuk. Nah, kita ambil yang ini yang masih di dasar air ya. Ini masih di dasar air, warnanya sangat hijau segar sekali. Nah, ini kita ambil. Nah, ini saudaraku bisa dapat dibedakan ya. Ini yang masih di dalam permukaan air ini. Ini adalah target kita. Ini adalah lumut yang paling disukai ikan nila atau ikan mujair ya. Ambil ini saudaraku, ini adalah target. Nah, dan perbandingannya adalah ini lumut yang sudah di atas permukaan air, warnanya sudah menguning ya, sudah menguning. Ini yang di atas permukaan air. Oke, kita tinggal, kita ambil ini. Oke, semoga video saya kali ini sangat bermanfaat. Sampai jumpa dan selamat mencoba. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, matur. Thank you.